Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku Vivi Veronica. Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan dari Milo dan juga pisang. Dijamin hasilnya ini memuaskan banget, hasilnya banyak dan modal yang kita gunakan hanya seuprit atau sedikit aja. Langkah pertama, kita langsung aja siapkan pisang kepok atau pisang yang kalian suka secukupnya. Nah, di sini aku pakai pisang kepok ya, teman-teman. Pastikan sudah matang dan juga sudah manis. Kemudian kita kupas pisangnya. Nah, ini kita kupas terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih. Kemudian pisangnya ini kita potong, belah menjadi dua bagian terlebih dahulu seperti ini, kemudian belah lagi menjadi dua bagian ya masing-masing. Nah, jadi ukurannya seperti ini. Kalau mau lebih besar silakan, kalau mau lebih kecil silakan. Sesuaikan dengan selera masing-masing dan juga pastinya harga jual dan modal di daerah masing-masing. Nah, tadi pisangnya udah kita sisihkan, kemudian siapkan mangkuk ataupun wadah, kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Tepung terigunya ini kita larutkan dengan secukupnya air. Ini hanya kita gunakan sebagai bahan perekat ya, ya teman-teman. Sampai kekentalannya seperti ini ya. Kemudian langsung aja siapkan wadah, kita masukkan ataupun siapkan kulit lumpia ya. Kulit lumpia yang saya pakai ini murah meriah aja, saya beli di pasar Rp6.000 untuk satu pack. Ukurannya ini sedang aja dan isinya banyak. Kemudian ambil satu potong pisang, taburkan dengan bubuk Milo atau bubuk minuman yang kalian suka. Di sini aku pakai bubuk Milo aja ya karena suka banget sama Milo. Nah, kalau teman-teman mau pakai SKM aja juga boleh, pakai gula pasir juga nggak apa-apa atau keju juga nggak apa-apa. Ini langsung aja kita rekatkan. Gulungnya seperti menggulung risoles ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Nah, jadi ternyata dari 2 buah pisang bisa menghasilkan 16 ya teman-teman, 16 gulungan seperti ini. Ini langsung aja yuk kita goreng di minyak yang udah kita panaskan sebelumnya. Kita goreng menggunakan api kecil cenderung sedang. Nah, pastikan sudah dipanaskan sebelumnya. Jika sudah cukup panas, langsung aja yuk kita goreng. Goreng sampai crispy keemasan, jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata. Uniknya ini, kita akan lelehkan dulu terlebih dahulu coklat batangan atau di sisi yang kalian punya. Kemudian jika sudah cukup meleleh, kita langsung angkat. Nah, sebelumnya ini sudah ada ya teman-teman, masih ada sisa, jadi saya tinggal lelehkan ulang lagi yang udah mengeras. Ini langsung aja kita oleskan seperti ini. Boleh oleskan semua bagian atau setengah bagian aja seperti ini, jadi bervariasi ya, bebas aja, ataupun boleh disemprot menggunakan plastik segitiga, jadinya modelnya tuh garis-garis atau zigzag, jadi disesuaikan dengan selera atau minatnya teman-teman aja. Untuk masalah rasa ini gak usah diraguin lagi, bener-bener enak, selamat mencoba.